DP minim. DP minim di 6 juta. 6 juta? 6 juta. Lempengin aja 5 juta. 5 juta, oke. Okay. Bungkus dah ya. Bungkus sama kita. On the road berapa? Yang signature begini? 895. 895. Kalau teman-teman punya duit 750. 750. 750. Bawa pulang langsung Yoniknya. Serius lu? Serius. Bungkus ya. 740 enggak apa-apa. Akhirnya kita main-main lagi ke Hyundai. Dan ini teman-teman rekomendasi buat teman-teman yang sedang mencari kendaraan khususnya 7 seater di mana mobil keluarga yang paling nyaman di kelasnya yaitu ada Stargazer. Selain nyaman, promonya gila-gilaan, akhir tahun waktunya teman-teman beli dari sekarang. Dan ini adalah mobil EV untuk masa depan kita. Di mana ini ada Ioniq 5. Teman-teman keren banget ya. Jadi ini menggambarkan masa depan di mana semua mobil akan menggunakan EV dan sepertinya ini akan menjadi legend. Mumpung nih buat teman-teman, kalau tahu diskon dan teman-teman subsidi semuanya, waduh bisa pingsan. Gimana kalau kita langsung tanyakan ke sales marketing yang ada di Hyundai Cibubur ini biar kita bisa lebih detail dalam menanyakan promo-promonya. Kita panggil aja jagoan kita. Nah ini dia nih. Halo, halo. Mas Trima, pagi. Siap banget, kabar gimana baik, kabarnya? Ya? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Akhirnya ketemu ya? Iya, udah makin gondrongnya kayak anak Trima. Oh iya. Siap, ngomongin masalah Hyundai. Keren banget ya. Iya. Ini dan menarik sekali gitu ya, menarik banget nih. Katakan kita udah di bulan Oktober nih. Spesial akhir tahunnya udah dimulai cuci-cuci gudangnya tuh diskon besar banget Mas. Dari sekarang ya pastinya udah ya. Udah dari sekarang. Oke, kasih bocoran, Bro. Ini subsidinya nyampe berapa? Ini diskonnya nih ratusan juta spill-nya. Mau angka pastinya nih? Lu serius nih? Ratusan juta? Juta Mas Trima. Lu enggak bercanda ya? Beneran. Oke, siap. Tanggung jawab saya. Tanggung jawab. Oke, siap siap siap. Jadi buat teman-teman nanti akan kita bahas semuanya terkait promo-promo tidak hanya mobil EV ini gitu, tapi ada mobil keluarga MPV Stargazer. Betul, pastinya Stargazer. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, siapkan tempat duduk, kopi, rokok, donat, semuanya ya, semuanya siapin. Biar teman-teman enjoy dalam menyaksikan videonya. Oke, Bang Dev, kalau teman-teman mau kesini alamat lengkap di mana? Untuk alamat kita Hyundai Cibubur di Jalan Alternatif Cibubur nomor 75. Dia lokasi tepatnya enak banget ya. Kalau kalian lewat mobil, lokasi tepatnya di jalan tol, depan tol, pintu gerbang Jati Karya. Bener sini. Banget sih. Aksesnya dekat banget. Jalan bener. Besar alternatif. Bener-bener. Itu udah paling strategis ya. Iya, di pinggir saya jalan. Saya keluar tol langsung lurus. Lurus dong, Dev. Oke, atau teman-teman boleh minta share lokasinya langsung sama Bang Dev. Atau mau konsultasi nomor lu iya, berapa? Boleh banget. Mau adu hitungan juga boleh. Bener. Kira-kira mau konsultasi nomornya berapa, Bro? Di 0851-8218-7782. Siap, ada telepon dan WhatsApp-nya ya? Telepon dan WhatsApp, aktif, ready. Aktif selalu nih. 24 jam sih. 27 deh. Oke, Bang Dev, kalau ngomongin masalah Hyundai. Iya. Lu kan berada di Cibubur nih. Betul. Tapi kan tidak menutup kemungkinan penonton kita seluruh Indonesia dong. Betul. Lu bisa gak sih meng-cover mereka orang? Kita cover bisa banget. Okay. Khususnya Pulau Jawa. Nah, kalau di luar biasanya kita cash sih paling Mas Trima. Iya. Maksudnya di luar gini, Pulau Jawa cash. Kalau untuk kredit seluruh Pulau Jawa kita bisa cover. Oh gitu? Iya. Tapi mohon maaf ya, yang daerah IKN. Kalimantan dalam artian mereka kan lu tahu sendiri middle up semua gitu. Betul, Pak. Betul. Kalau mereka pengen beli di sini bisa enggak sih? Bisa banget dong. Bisa kalo banget ya. Dia belinya bisa di sini juga sama deh. Oke, karena kan gini, kalau siapa tahu untuk masalah tunai kan nanti KTP mah lu atur juga bisa. Yeah. Kan? Yang penting bisa dapat OTR sini, subsidi sini kan dia lebih terjangkau. Iya, betul. Tapi kalau bicara kredit bisa? Kredit? Kalau di luar Pulau Jawa belum bisa ya? Tergantung leasingnya sih. Biasanya kan kenapa tergantung. Bisa dia karena leasingnya sesuai di daerah sana udah ada cabangnya belum. Kalau ada itu kemungkinan kita bisa cover Mas Trima. Tapi daerah sana bisa kali ya? Kan insya Allah. Ibu kota. Iya harusnya bisa ya. Oke oke, siap. Kalau teman-teman nih, ini kan bicara wiset keren banget ya. Luar biasa banget. Ioniq 5 gitu ya. Waduh ini mobil masa depan sih guys. Memang ya kan? Semua kayaknya sudah jalan ke beralih ke listrik ya. EV semua gitu EV kan. EV semua. Pertama bener, kan bener. Karena kan yang baru-baru ini kan EV charging station Hyundai itu udah banyak banget Mas. Benar, infrastrukturnya sudah tidak diragukan lagi. Sekarang jangankan rest area, Bro. Iya. Hotel aja sekarang udah ada ya, udah sediakan iya, ya. Udah menyediakan gitu. Artinya apa? Teman-teman enggak usah worry lagi. Kalau misalkan teman-teman pulang kampung ya udah tinggal bawa chargernya. Iya, betul. Iya kan? Yang penting wattnya
bisa memadai. Dan juga pemasangan gratis juga, pemasangan wattnya, menambah daya atau pemasangan baru. Betul, yang penting bicara mobil EV. EV, betul. Gitu. Tapi ini yang range berapa, bro? Range harga atau? Untuk jarak tempuh. Jarak tempuhnya di 500 dia. Ini 500? Signature long range ya. Gile. Tapi jadi kan Jakarta dari berapa? PP Bandung tuh bisa dua kali bolak-balik tanpa ngecas. Irit kan? Kalau cuma bolak-balik doang ya. Belum muter-muternya. Muter-muter Bandungnya ya. Iya, siap. Tapi kalau bicara varian, ada berapa varian? Varian, tipenya ya. Tipenya. Ada yang pertama ada Prime sama Signature, dua aja sih. Oh, kalau yang Prime berapa? Yang Prime dia di 700-an. 700-an. Kalau yang di Signature untuk range-nya, jarak tempuh di 300. 300? Iya, cukup jauh ya. Cukup jauh. Cukup jauh. Tapi kalau bicara harga, lu tadi bilang di 700-an juga. 700. Ini kan di OTR 895 belum dipotong sama dev ratusan juta. Oke, menarik banget. Gua kalau bicara Ioniq 5 gitu ya, nggak mungkin dong teman-teman di sini DP minim kan, nggak mungkin ya. Iya. Karena ya segmennya ini kan pejabat lah ya, atau bahkan mungkin orang-orang kayak sih duda-duda kaya gitu. Duren dong. Jangan-jangan ya. Masih bujang. Oh, masih bujang. Ya. Buntut berapa nih? Oke, langsung aja, bro. Oke. Ini kan promo lu tadi lu bilang. Total diskon, subsidi, semua campur aduk. Semuanya campur aduk. Lu bisa kurangin berapa? Ratusan juta. Oke, Mas Trima. Ini aja, kita bicara on the road ya. Oke, kita bicara on the road berapa? Yang Signature begini. 895. 895. Kalau teman-teman punya duit 750. 750. 750. Bawa pulang langsung Ioniq-nya. Serius lu? Serius. Bungkus ya. 740 enggak apa-apa. Saya turunin lagi 10 juta. Oke. Ya. Benar ya, bro ya? Iya. Oke, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ya? Tanggung jawab. Kalau habis ini order lu meludak, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Oke. Jangan lupa. Oke, siap. Teman-teman, ini bicara Signature loh, Signature. Kalau bicara yang Prime. Yang prime kita lagi habis stoknya. Oh, habis stok ya. Siap. Tapi lebih baik yang long range Signature aja lah. Signature long range dia paling bagus tipe. Jadi enggak capek untuk ngecasnya. Iya, betul. Berarti kalau 500 mungkin seminggu ya, bro ya, dalam kota. Selama dalam seminggu. Kota iya, segituan. Misalkan dalam buat kerja gitu dalam kota. Dari 0 sampai 100% ya, dari 100% iya, semingguan bisa. Kurang lebih 1 minggu ya. Buset, sebulan 4 kali doang gitu. Iya. Pajaknya juga murah lagi. Oh, iya, pajak murah banget. 400 ribuan. Berapaan? 400 ribu. 400 ribu, gila nggak lo? Kemarin konsumen aku kan baru laku Ioniq, aku jual STNK baru jadi. Aku penasaran lihat dong, 450 ribu. Oke. Okay. Kayak pajak Honda Beat. Bener. NMAX ya, NMAX. NMAX ya. Siap. Ya karena emang ini kan masih subsidi ya guys ya. Betul. Emang keren banget sih. 400, mobil 800 juta. Iya. Gila sih. Oke. Okay. Selain itu ada promo apa lagi, bro? Ketika teman-teman pengen menggunakan DP besar atau cash bertahap bisa nggak? Cash bertahap dia bisa banget ya. Untuk pembayaran kita lebih fleksibel, Mas Rima. Kita bisa open apa aja. Ya, ada cash bertahap 50-50, Mas Rima. Oh, 50-50. Ya. Siap. Itu untuk waktu berapa lama? 1 tahun dia cuti angsuran. Oh, cuti contoh angsuran. Contoh, kita kasih contoh ya. Aha. Desember bayar awal. Oke. Okay. Selama 1 tahun dia nggak ada angsuran, ntar tiba pembayaran terakhir di Desember 2 tahun depannya. Oh, pelunasan ya? Pelunasan. Cocok banget. Asuransi all risk cover. Asuransi all risk? All risk. Cover ya? Cover. Oke, menarik banget. Ya, Ioniq 5 kan teman-teman pembisnis semua ya. Iya. Jadi uang lebih baik diputerkan, dapat cuan bisa buat bayar. Iya nggak, bro? Betul. Oke, siap. Kita langsung lanjut ke unit family car. Karena memang temanya adalah kita kan harus sedia payung sebelum hujan. Iya nggak? Betul. Sedia mobil sebelum liburan. Iya. Iya kan, akhir tahun ya? Natal tahun baru. Iya bener. Udah begitu, anak sekolah biasanya libur Desember juga. Iya bener ya. Jadi serentak tuh. Pung, ya. Gitu kan, di mana bonusan juga akhir tahun. Daripada duitnya hilang, mendingan buat beli mobil. Iya benar. Punya akhir aset, tahun, ya kan, bro? Siap. Jadi gimana kalau kita langsung ke? Boleh. Buat penasarannya lagi nyari, kita lihat ini starter. Oke. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjut ke unit selanjutnya. Nah, ini dia nih mobil jagoan kita nih. Ada Stargazer. Esensial. Jadi di mana ini adalah ceritanya ya, bro. Ini seri yang terendahnya. Sebenarnya terendahnya ada lagi, dia paling bawah aktif. Ada. Tapi ini tengah-tengah. Oh, ini tengah-tengah ya jatuhnya.
tapi yang ready ya. Iya, yang ready. Yang ready gitu. Oke, tapi ini sekilas sama semua teman-teman, mau dari prem, style, apa esensial. Tuh? Esensial. Ini basically sama. 1500 cc. Cc, betul. Betul, dan ini juga sudah ada DRL-nya ya. Iya, lampu DRL lah. Nyambung gitu ya. Oke, perbedaan sedikit dengan yang prem apa, Bang? Cuma beda di fitur aja. Fitur aja ya. Paling velg doang ya. Velg, betul. Ini kan lebih ke velgnya lebih ini, warna krim. Iya, benar. Kalau ini kan satu warna, kalau yang warna. Itu kan two-tone ya. Two-tone, betul. Benar-benar hanya itu aja sih, selebihnya hampir sama. Hampir dan sama. Itu bisa teman-teman upgrade di aftermarketnya. Iya, betul. Kali mau modif-modif ya kan. Iya. Bisa dibantu ya? Bisa. Jangan lupa 50-50. Nah, Bang Dev, kalau ngomongin masalah esensial, iya. Berapa onderutnya sekarang? Onderut ini Stargazer Essential 275.300 Mas. 275. Ya. Gini. Ini gua itu belum dipotong diskonnya. Nah, ini session yang paling menarik nih ya di channel gua gitu. 275 ya? 275. 275. Teman-teman punya duit 245, gas enggak? Bisa banget Mas terima. Apalagi kalau bicara kredit. Yeah. Oke, langsung aja deh. Promo kreditnya gimana nih, Bang? Untuk promo kreditnya kita untuk ini kan segmen kita untuk keluarga ya. Benar-benar benar. Family car gitu ya. Family car, betul. Low MPV, benar. Ini bicara pertama kita DP minim dulu ya. DP minim. DP minim di 6 juta. 6 juta? 6 juta. Lempengin aja 5 juta. 5 juta, oke. Okay. Bungkus dah ya. Bungkus sama kita. Kok berat begitu? 5 juta. Bungkus. 5 juta bungkus ya? DP minim ya. Oke. Okay. Syaratnya? Syaratnya? Harus bersih tetap. Betul. Pasti. Disclaimer ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan DP-DP minim, datanya harus maksimal. Ya, ya enggak? Rumah sendiri, pekerjaan tetap, atau ya. Usaha. Sebenarnya sih enggak masalah itu, yang penting sleeknya aja. Sleeknya ya? Bay checking ya bay berarti? Bay checking, sorry. Benar. Ya rumah sendiri oke banget lah ya. Oke. Nah, itu kan bicara DP minim. Minim. Kalau teman-teman yang mohon maaf datanya agak kurang bagus. Biasanya kita di DP 20 jutaan. 20 juta. Nah, kita pasti bantu, tapi di DP 20 juta. Sama-sama saling mengerti aja. Benar. Toh cicilannya lebih rendah. Cicilannya pasti lebih rendah. DP naik, cicilan lebih rendah. Benar. Atau teman-teman misalkan pengen yang anti ribet, Bang Dev. Anti ribet biasanya di DP 50 jutaan. Udah langsung. Jadi oke, jadi surveinya juga by phone ya. Survei by phone dia enggak tetap masih survei rumah. Kalau survei by phone dia di 30% biasanya. 30%. Fast approval. Oke, ya itu cocok banget lah ya. Mohon maaf nih teman-teman mungkin di perumahan kan enggak mau nih terganggu atau mungkin malu juga di survei ada tetangga kan gitu kan. Udah pakai yang itu aja. Jadi teman-teman benar-benar private banget. Tapi balik lagi itu mah tergantung dari kantongnya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau custom DP menggunakan tuker tambah, Bro, gimana? Bisa banget. Oh iya lupa saya bilangin ada subsidi trade-in juga. Oh, jadi gitu? Teman-teman kalau ada yang mau tuker mobil lamanya sama mobil kita tambahin subsidi lagi 5 juta. 5 juta lagi. Iya, subsidi trade-in. Oke. Okay. Itu Hyundai yang ngasih langsung. Semakin kesini semakin jadi nih Bang Dev nih. Oke, jadi banyak banget metode dan promo-promo yang bisa didapatkan ya Bang Dev ya. Dan di luar dari mobil ini juga kita ada kereta ya. Ada kereta juga. Oke, kita lihat kesini deh kereta. Kereta ini menarik banget ya. Ini benar-benar warna hitam dop. Iya, karena ini tipe kereta Alfa. Oh Alfa. Ada nih pilihan hitam dopnya. Ada warna matte special edition Mas Rima. Oh. Ada warna hitam matte, putih matte, sama silver matte. Oh. Itu special edition. Jadi kayak Ioniq 5 gitu ya? Iya. Dia kan yang matte-nya, yang silver matte-nya. The gold matte kalau Ioniq. Oh, oke. Okay, okay. Ini silver matte. Oke, okay, Bro, yang kalau teman-teman pengen yang begini nih, mereka harus DP berapa? Kalau yang ini di DP 15. DP 15 juta. Oke, okay, DP 15 juta gas aja ya. Ini gagah banget loh. Gagah banget. Udah kalau bicara low SUV, kereta sih jaminan ya. Garansi. Siap. Di luar dari mobil ini juga mungkin masih banyak lagi ya Bang Dev ya. Betul. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman mau apa boleh kontak-kontak. Oh iya lupa yang mau infoin Mas Terima. Kalau nggak sempet datang langsung ke showroom mau test drive bisa saya antarkan langsung ke rumah Mas Terima. Bener nih. Iya. Gratis ya? Gratis semua. Yang penting teman-teman siapkan data lengkap sama booking fee nya. Iya sama booking fee nya. Jangan lupa kopinya. Itu dia. Sama gorengan. Sama gorengan. Oke okay, kalau siang nasi padang lah ya. Banyak ya. Bintanya. Luar biasa. Siap teman-teman. Silakan kapan teman-teman mau janjian ya sekali lagi uang bonusan akhir tahun sayang-sayang kan oh, kalau nggak iya, dipakai ya. Lebih baik sikat aja ya Bro. Betul bener. Padahal lagi promonya sih saya bilangin aja lagi gede banget gede cuci banget. Gudang semua cuci clearance sale lu buset gila sih emang itu ngasih subsidi 150 juta ini karena tahun depan Nick 25 udah naik lagi kan iya benar belum tentu subsidi juga segitu iya masih turun juga yeah. Okay. Siap Bang Dev thank you ya.
Mas Tri, makasih sudah dikasih informasi loh. Luar biasa ya. Mampir ke Hyundai. Buat teman-teman nih, kita nanti titipkan ke Bang Dev. Kalau memang ada proses, dijaga dengan baik, dikirim siap dengan baik ya Bang ya. Oke, jadi buat teman-teman kita doakan selalu diberi rezeki yang banyak supaya teman-teman bisa membeli mobil impian segera dengan Bang Dev. Pada akhirnya, buat Trimas Teddy dan teman kita, Dev, mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.